akan ada nanti kaum dari umat, sekelompok dari umat, mereka membawa pahala seperti jajaran gunung Tihama. Kemudian Allah jadikan pada hari kiamat, Allah jadikan seperti berdebu yang bersih. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jalihim lana, wahai Rasulullah SAW, sebutkan kriteria mereka itu, siapa sih mereka itu, tunjukkan kepada kami siapa yang amal kebajikannya jadi debu. Kata Rasulullah SAW, mereka itu sama seperti kalian, mereka sholat malam seperti kalian sholat malam, oh, beribadah baik ibadah dia, lakinnahum, tapi penyakit mereka, kanu idza khalau bima harimillah indahaku. Tapi orang-orang ini kalau lagi sendirian, tidak ada yang melihat, maka di situ yang melakukan yang haram-haram.